Sobat Diet Kalori, bertemu kembali dengan saya founder dari dietkalori.co.id, Edwin Eka. Untuk video kali ini, saya akan membahas tentang fenomena di mana seseorang yang mengalami kelebihan berat badan, seseorang yang mengalami overweight, obesitas, cenderung gairah seksualnya menurun atau memiliki gairah seksual yang lebih rendah dibandingkan dengan orang-orang yang memiliki berat badan yang normal ya, yang tidak berlebihan, tidak terlalu gemuk dan sebagainya. Kenapa bisa seperti ini ya? Jadi memang sudah pernah dilakukan penelitian mendalam tentang hal ini gitu, terhadap hampir 500-an subjek gitu, yang di mana mereka mengalami overweight atau kelebihan berat badan, dan hampir 70% di antaranya aktivitas seksual mereka sangat rendah, gairah seksualitas mereka sangat rendah. Ya, kondisi di mana mereka berhubungan suami istri dengan pasangan mereka masing-masing itu durasinya, intensitasnya itu sangat rendah dibanding mereka yang memiliki berat badan normal. Dan mungkin ya, bagi Anda yang sedang menonton video ini yang katakanlah berat badannya berlebih, juga merasakan hal yang sama, cenderung malas untuk melakukan aktivitas seksual ya, ataupun kalau misalnya berhubungan seksual ya, tidak mau berlama-lama, ingin segera selesai dan sebagainya. Dan ya, di antara 500 responden itu ya, terlebih lagi ya, yang benar-benar mengalami penurunan gairah seksualitas dan sebagainya itu dialami oleh wanita seperti itu, karena mereka dengan berat badan yang mereka miliki otomatis secara fisik mereka malas untuk melakukan aktivitas seksual yang dimana harus bergerak dan sebagainya ya, harus secara intens melakukan gerakan dengan tubuh mereka yang cenderung berat dan seperti itu gitu. Jadi mengalami penurunan gairah, penurunan aktivitas secara seksual, intensitas, durasi, dan sebagainya. Artinya inti dari penelitian itu menyatakan bahwasannya seseorang yang obesitas ya, yang memiliki berat badan berlebih, tidak proporsional, tidak ideal ya, kehidupan seksual mereka bermasalah, dan ini akan menjadi salah satu hal yang punya efek jangka panjang yang luar biasa, yang memiliki efek kemana-mana berkaitan dengan kehidupan rumah tangga dan sebagainya seperti itu. Padahal manusia ya, yang dewasa terutama yang sudah berpasangan, seksual ini memegang peranan yang cukup penting gitu ya. Setiap pasangan ya, bukan hanya soal reproduksi dan sebagainya, tapi soal tingkat stres, soal hubungan suami istri, komunikasi, semuanya akan punya impact yang cukup signifikan ketika kehidupan seksual mereka mengalami penurunan, atau bahkan mereka cenderung malas untuk melakukan hubungan seksual itu ya, dan lebih memilih untuk tidak melakukan aktivitas seksual ya antar pasangan. Itu tentu saja merupakan problematika besar seperti itu, dan juga bukan hanya karena faktor fisik ya, dan banyak sekali nanti, terutama ini juga dialami oleh para pria ya, bukan hanya gairahnya saja gitu. Untuk pria mungkin lebih banyak gairah mereka tetap terjaga, mereka tetap ingin melakukan hubungan seksual secara rutin dan sebagainya ya, gairah mereka tinggi. Tapi ketika mereka mengalami obesitas ya, banyak yang juga dari hasil penelitian yang lain gitu ya, menunjukkan bahwasannya apalagi berat badan yang berlebih ini ditambah dengan kadar gula dalam darah yang cukup tinggi ya, merupakan salah satu pintu gerbang untuk ereksi yang tidak maksimal, sampai terus kemudian pada satu titik terjadi impotensi. Nah, ini juga bagi Anda para pria ya yang mengalami obesitas harus benar-benar waspada gitu. Jadi awal pintu gerbang dari keluhan impotensi salah satunya diawali dari berat badan yang terlalu berlebihan, sehingga ereksi tidak bisa maksimal ya, penis tidak mendapatkan
aliran suplai darah yang cukup karena kadar gula dalam darahnya terlalu tinggi, kadar lemaknya juga terlalu tinggi sehingga menghambat untuk penyebaran pembuluh-pembuluh darah di sekitar area penis supaya bisa maksimal, supaya bisa ereksi, supaya benar-benar keras. Sampai nanti kalau terus-menerus terjadi, akhirnya banyak yang mengalami impotensi. Dan saya yakin Anda semua tidak ingin seperti itu, ya. Jadi untuk meningkatkan kembali gairah seksualitas Anda, untuk membuat diri Anda aktif secara seksual, untuk membuat kehidupan rumah tangga Anda lebih harmonis, ayo kita bareng-bareng, Anda bergabung bersama kami, dietkalori.co.id, untuk menurunkan berat badan Anda, untuk memulai pola hidup yang lebih sehat, agar kehidupan seksual Anda meningkat, agar Anda dan pasangan Anda berbahagia, senang, karena seksual ini menimbulkan banyak sekali hormon, atau membuat tubuh kita memproduksi hormon endorfin, ya, terus kemudian dopamin dan sebagainya yang menimbulkan efek bahagia, menimbulkan efek meredakan stres terhadap diri kita. Saya rasa itu untuk kali ini, mudah-mudahan menginspirasi Anda sekalian dan bermanfaat bagi Anda sekalian. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya untuk tidak ketinggalan dengan video-video saya yang lain yang berkaitan dengan pola hidup sehat, menurunkan berat badan, membuat berat badan tetap senantiasa terjaga. Dan jangan lupa juga follow sosial media kami, ya, yang di bawah ini, untuk tahu tips-tips, untuk quotes, motivasi dan sebagainya berkaitan dengan pola hidup sehat. Dan sampai jumpa di video-video saya berikutnya.